kenapa, bos? Saya sok. Sok kenapa, bos? Saya dirampok. Kamu kenapa? Saya sok. Sok kenapa? Dengar bos dirampok. Masalah kamu, masalah ekonomi. Kalau kamu punya kerjaan, punya uang, masalah sama istri kamu nggak bakal ada. Ya, itu yang kemarin mendorong saya balik ke terminal. Banaran, Banaran, Banaran! Pucung, Pucung, Pucung! Cirebon, Cirebon, Cirebon! Banaran, Banaran, Banaran! Pucung, Pucung, Pucung! Cirebon, Cirebon, Cirebon! Banaran, Banaran, Banaran! Pucung, Pucung, Pucung! Kelapa, kelapa, kelapa! Cirayong, cirayong, cirayong! Ledang, ledang, ledang! Kelapa, kelapa, kelapa! Begitu saya balik ke terminal, masalah uang selesai. Tapi habis itu, masalah baru muncul. Saya keluar lagi dari terminal. Masalah yang awal, balik lagi. Cari kerjaan yang lain? Kerja apa? Ya dagang kicimpring. Buka kios? Nggak usah. Kita titipin aja ke warung-warung. Oke. Jadi kamu udah setuju? Kalau nanti si Neng kuliah di Jakarta, kita ikut ke Jakarta juga. Terserah Akang. Esima sebagai istri, gimana suami? Tunggu. Apa? Mau kemana? Dapur. Kita kan ngomongnya belum selesai. Akang mau ngebahas apa lagi? Kan soal kemauan Akang ke Jakarta udah gak isi bantah. Ya udah, sana. Ya, Kang, besok kan pengiriman ke Cimpring lebih banyak. Saya boleh minta bantuan Cecep? Dia mau kerja gitu? Mau katanya. Enggak malu? Kalau udah bilang mau, harusnya enggak. Dia kan sempat balik lagi ke terminal jadi bos. Dia bilang enggak apa-apa, sambil nunggu kesempatan yang lebih bagus. Oke. Kang Mus bilang, oke. Cirebon, Cirebon, Cirebon! Banaran, Banaran, Banaran! Pucung, Pucung, Pucung! Cirebon, Cirebon, Cirebon! Cirayong, Cirayong, Cirayong! Ledang, ledang, ledang! Kelapa! Cirayong! Ledang! Kelapa! Cirayong! Ledang! Kelapa, kelapa, kelapa! Cirayong, Cirayong, Cirayong! Ledang, ledang, ledang! Kelapa, kelapa, kelapa! Cirayong, Cirayong, Cirayong! Ledang, ledang! Saya mau ketemu Tony. Kelapa! Banaran, Banaran, Banaran! Mau berunding? Pucung, Pucung! Kang, udah lama jadi driver ojek online? Baru 2 hari. Pantesan jaketnya masih kelihatan bagus. Enak nggak kerja jadi driver ojek online? Masa nggak kebayang enak atau enggaknya jadi tukang ojek? Kebayang sih. Kalau mau jadi driver ojek online, syaratnya apa? KTP, SIM, STNK. STNK-nya aja? Maksudnya? Gak sama motornya? Ya harus satu. Kalau nggak ada motornya, gimana bisa ngojek? STNK mah saya punya. Motornya enggak. Orang lain mah biasanya yang nggak lengkap itu nggak ada STNK-nya. Bukan nggak ada motornya. Motornya hilang. Waktu nonton pertandingan sepak bola. Markirnya sembarangan. Mau jadi driver ojek online? Enggak. Cuma nanya aja. Mangga. Bos, kenapa bos? Saya sok. Sok kenapa bos? Saya dirampok.
Kamu kenapa? Saya sok. Sok kenapa? Dengar bos dirampok. Bos nggak ngelawan? Ketika kejadian perampokan itu berlangsung, ketika jiwa, raga, dan harta saya terancam, otak saya masih bisa berpikir jernih. Kalau saya melawan, saya bisa kehilangan nyawa. Daripada kehilangan nyawa, lebih baik saya kehilangan harta. Saya pasrah tanpa perlawanan sama sekali. Yang diambil apa aja? Uang hasil operasi hari ini dan HP 2 punya saya sama punya kamu. Mau dijual dua-duanya? Iya, punya saya sama punya istri saya. Dus sama kartu garansinya ada? Nggak ada. Saya nggak berani, takut dikira beli barang curian. Biar saja uang hasil operasi hari ini dan handphone diambil orang. Tiada guna disesal. Mari kita nyopet lagi. Datang sendirian? Iya. Besar juga nyali kamu. Saya bukan jago berkelahi, tapi saya juga bukan pengecut. Kamu minta ketemu buat berunding. Berunding apa? Bos Bubun punya hutang 30 juta. Waktu bos Bubun ditangkap polisi, hutangnya jadi tanggung jawab saya. Karena hutangnya memang lewat saya. Kalau kamu mau ambil alih terminal sebagai anak buah bos Bubun, silahkan. Tapi ambil alih juga tanggung jawab buat bayar hutang bos Bubun. Mau kemana? Biasa. Ke rumah Cik Esi? Bukan. Kemana? Ke rumah kampus. Emang rumahnya beda? Sama. Tapi itu rumah kampus. Karena Cik Esi istrinya, jadinya ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh masuk, Mak? Masuk. Cesi mana? Bagus? Bagus.
mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Amin. Biar kecimpringnya laku keras. Amin. Biar kita banyak uangnya. Amin. Biar kita bisa biayain si Neng masuk universitas. Amin. Biar kita bisa beliin emak sepatu Adinda yang gambarnya daun singkong 3. Amin, amin ya robbal alamin.